Kita beralih ke sukan. Temasha Sukan Paralimpik Rio 2016 melabuhkan tirainya pagi tadi. Kontinjen negara menamatkannya dengan cemerlang 3 emas dan 1 gangsa, juga catatan rekod baharu dunia dan temasha. Malaysia menamatkan temasha Paralimpik di kedudukan ke-36 daripada 160 negara yang bertanding. Kontinjen Malaysia diwakili 21 atlet bertanding dalam 8 sukan antaranya olahraga, berbasikal dan memanah. Muhammad Rizwan Muhammad Puzi merangkul emas pertama negara menerusi acara 100 meter T36 Cerebral Palsy. Popular dengan aksi cerianya, Rizwan turut mencatat rekod baharu kejohanan 12.07 saat, memadam rekod lama 12.25 saat milik atlet Ukraine Roman Pavlik yang dibuat di Beijing 2008. Muhammad Ziyad Zulkifli pula meraih emas kedua menerusi acara lontar peluru kategori F20 Masalah Pembelajaran. Lebih membanggakan, Ziyad yang berazam menjadi legenda turut mencatat rekod baru dunia. Lontarannya 16.84 meter memadam rekod Todd Hodges dari Australia 16.29 meter di Paralimpik London 2012. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang selalu menyokong dan tak lupa juga kepada family saya, rakan-rakan saya, rakan-rakan MSN, ASN Media yang selalu menyokong saya. So, kali ini ni hadiah untuk saya kepada kalian semua. Terima kasih banyak. Dan video yang viral, gambar yang viral yang saya pegang kertas doakan untuk Paralimpik ni lah saya. Terima kasih banyak untuk rakyat Malaysia. Love you all. Lompatan Abdul Latif Romli turut menghadiahkan emas buat negara. Melayang tinggi di udara, Latif yang beraksi dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran mencatat rekod baharu dunia 7.60 meter. Memadam rekod dunia milik atlet Sepanyol Jose Esposito 7.37 meter yang dibuat pada 2003. Siti Nurhadiah pula menghadiahkan pingat gangsa dalam acara lompat jauh wanita kategori T20 dengan lompatan 5.20 meter. Sebelum Radiah menghadiahkan gangsa, Siti Nur Yasah hampir menghadiahkan pingat warna sama. Namun aksinya dalam acara 400 meter T20 dinafikan atlet Poland yang juga pemegang rekod dunia, Barbara Niewiesel yang merebahkan diri di garisan penamat. Kejayaan luar biasa ini menggembirakan seluruh rakyat Malaysia, juga menerima pujian dan ucapan tahniah dari Perdana Menteri dan timbalannya, juga Menteri Belia dan Sukan. Bagi penaung Majlis Paralimpik Malaysia MPM, kejayaan ini sudah pasti satu kepuasan untuk badan itu. Springing back for imagine 100 meters. And so Ziyad, first person for short path. And they are not normal, they are not able, but they are luar biasa. So please don't underestimate the Paralympians. Paralimpik dan dapat 3 gold medal untuk negara kita. Untuk saya memang mau belajar di Paralimpik kita. Mungkin dia bukan, mungkin satu yang luar biasa. Mungkin dia bukan yang satu orang yang 100%. Tapi dia fighting. Pemenang emas ini juga bakal menerima skim hadiah kemenangan sukan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 untuk emas, manakala RM100,000 untuk gangsa dengan pencen RM2,000. Allah terlalu banyaklah, kami pun ingat takut jugalah dengar macam tu. Tetap pernah jumpa. Rasa RM20,000 pun itu dia bagi pun. Banyaklah. Rasa tak tahu nak macam kita, bukan kata kita tak nak buat apa. Nak buat apa, tak berani. Tak berani. Macam tak berani duit tu. Kita tak pernah. Tak pernah dapat duit. Banyak badan korporat juga tampil menyumbangkan inisiatif. Kumpulan Nazar memberikan kediaman suite dan kenderaan utiliti sukan. DRB High Com pula bersetuju menaja atlet-atlet ini menunaikan umrah bersama ibu bapa mereka. Air Asia pula menjanjikan penerbangan percuma sepanjang hayat kepada Abdul Latif Romli. Kejayaan ini pastinya menjadi motivasi serta inspirasi kepada barisan pelapis untuk terus berjuang habis-habisan demi memberikan kejayaan yang gemilang buat negara.